Tas. Aku menang. Foto siapa menang? Dan di sini terlihat ya keseruan Mike dan juga Raisa yang lagi main kertas gunting batu. Tetapi ternyata ketika Raisa menang, Mike tuh nggak mau ngalah. Gimana kertas yang menang? Aku gunting, aku kertas. Gak lah. Dan di sini lucu banget ya, pokoknya Mike tuh ngotot kalau dirinya lah yang menang. Tentu saja Raisa pun komplain ya. Coba emang kamu bisa apa gunting? Gunting kertas. Mana emang bisa digunting kertasnya? Dan kemudian Mac pun nantangin seperti itu. Apakah guntingnya itu bisa memotong kertasnya, Mike? Gak bisa sobek kan? Nih, coba aku. Tuh, bisa dibungkus guntingnya pakai kertas. Dan memang benar-benar ada-ada aja ya ulahnya Mike. Kalau kertas kan bisa bungkus gunting gitu katanya. Menang aku lah. Dokter. Kemudian terlihat ya dokter Andrea dan juga asistennya yang datang ke rumahnya Mike untuk memeriksa Mike. Dan ternyata Mike itu masih tertidur di kamarnya. Mike? Woi. Astaga. Bangun dong. Kemudian Bu Rika pun membangunkan Mike. Di sini terlihat ya nampaknya dokter Andrea itu kaget banget ketika melihat Mike. Ada dokternya. Kemudian terlihat ya Mike pun bangun dari tidurnya sambil kucek-kucek mata. Sepertinya memang masih ngantuk banget. Dok, ini Mike, anak saya. Kemudian Bu Rika pun memperkenalkan dokter yang akan memeriksa Mike. Tentu saja Mike kaget banget ketika melihat dokter Andra di hadapannya. Mama bilang mau manggilin dokter, itu dokter Andra maksudnya. Lihat reaksi Mac itu, tentu saja dokter Andra pun jadi rada-rada gimana gitu ya. Karena Mac itu sepertinya rada-rada shock dan kurang suka. Dan ketika lagi diperiksa sama dokter Andra, di sini Mac itu deg-degan banget. Sepertinya detak jantungnya itu berdetak begitu kencang. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan pertemuan dokter Andra dan juga Mike di rumahnya Mike. Kira-kira pembicaraan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan seru banget ya melihat pertemuan mereka berdua. Tonton terus My Heart. Terima kasih.